tema kita hari ini adalah tentang buah-buahan. Sebelum belajar, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Huhu. Haha. Huha. Nah, sekarang sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amalan yang diterima. Ya Allah, jelaskan otakku, sehatkan tubuhku, baikkan akhlakku, bersihkan hatiku. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Nah, sekarang kalau sudah baca doa, kita belajar dulu. Ayo kita belajar. Kita mulai dari pisang atau durian ya. Ya pisang dulu lah, lebih gampang pisang. Nah terus, P-I-P, S-A-S-A, N-G-N, pisang. Oke, durian. Kalau durian pakai D ya, D. D udu, R iri, A N. An. An. Dibaca? Durian. Oke, ini apa ya? Kira-kira ini apa? Kates. Kates. Oke, benar. Oke, teman-teman, saatnya kita menulis nama dulu ya, Naila Fika. Oke, pisang rasanya manis. Terus, pepaya rasanya manis. Ah, terus, sawo rasanya manis kalau nanas rasanya manis asem. Nah, lanjut ya ke sini. Durian rasanya manis. Ah, terus kiwi rasanya manis asem. Nah, kalau jeruk manis asem juga. Ah, ini manis kalau mangga. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum teman-teman. Ini hasil mewarnai Naila dan buah-buahan Naila. Dan namanya. Nah, sekian untuk Naila. Makan buah-buahan terus ya, biar sehat. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum teman-teman. Dadah.
Okay, guys, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya dan like ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.